Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Saudara-saudari yang dikasihi, yang dihormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari Ahad malam Isnin, kita sambung di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, dan insya-Allah kita masuk di dalam empat mazhab, di dalam masalah-masalah yang berhubungi dengan at-taharah ataupun bersuci. Jadi kita alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam tajuknya hubungi dengan perkara-perkara yang jadi najis ataupun tak najis. Nah, anwa'un najasat tajuk dia, iaitu bahagian-bahagian najis. Jadi insya-Allah melalui kita belajar ni kita akan boleh tahu benar-benar yang apakah dia najis dan apakah dia tidak najis. Sudah pun kita belajar 1 sampai 10. Malam ni kita masuk di dalam tajuk bahagian najis ni, perkara yang kesebelah, iaitu bekah air, maknanya air hok jadi sed. Tak pandai nak terjemah ni, maknanya air hok lepas pada menate jilat. Menate make. Ha, tu dia panggil su'ru. Su'ru siba'i wad dawabi allati la yu'kalu lahmuha. Iaitunya air lepas pada menate make. Menate tu yang kita tak make daging dia. Misal mudah-mudah tak? Rima. Ha, tu. Lembu. Okay. Rima. Kera. Tu moyek. Benda yang tak najis. Tapi kita tak makan daging dia. Bukan anjing dengan babi lah. Ha, ni dia panggil as-su'ru. Jadi, dia rakyat dalam kitab ni katanya, وَيَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُنُ فِي الْفَلَاتِ مِنَ الْأَرْضِ. Air yang lepas pada menate, yang kita tak makan daging dia, tapi dia pergi minum, pergi seruk, tak mulut dia, dibesan kau, dibeledi kau ikutlah. Ha, maka, kalau ni, menunjuk katanya adalah najis. Ha, dia rakyat lagu tu. Kita nak pergi setara mana, nak pakai, nak guna, letak eh. Tapi dalam kitab ni dia katanya, menunjuk katanya benda tu adalah najis. Sebab Nabi SAW ditanya, ketika air yang duduk di tanah, yang pasal gelong. Lepas tu ada air, supaya bekas-bekas air hujan, dia ada air. Ha, tu. Natem-natem pun dia duduk-duduk makan situ. Lalu tu lah. Ada sebahagian menate-menate duk giminum. Orang tanya Nabi. Sahabat Nabi tanya. Faqal, Nabi katanya, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khubuth." Apabila air itu sapa dua qalah, maknanya air banyak, maka ia tidak menanggung najis ataupun tidak najis. Tapi kalau sekiranya air sikit, nate duk gimake ataupun duk gicapo, maknanya air tak cukup dua qalah. Dua qalah ni lebih kurang adalah sebelah ting. Sebelah ting minyak. Kita gambar lagi tu, ambil ting nak hapak segi tu, kita bubuh air, capur, boleh sebelah ting lebih-lebih. Setengah-setengah pendapat katanya, 9 ting setengah. Ikutlah. Tapi naknya, air tu banyak. Dinamakan air tu dua kolah. Kita masa budak-budak dulu, masa duk mengaji, ya, ustaz ya rakyat katanya air dua kolah. Kita duk mikir, sebab ya tak hurai ya. Dia mikir sore katanya, eh, kena buat dua butir kolah kali. Lepas tu bubuh tar tengah. Oh, dua butir kolah ni maknanya kolah tu sutir, kolah ni sutir. Lepas tu dia ada ceram tengah. Sebab ustaz dia tak hurai katanya, dua kolah tu makna gapo. Hak sebenarnya, air. Sepah cenak, kalau lah kita ada besaim far, misal tu. Beledi besar. Kita bubuh air, semilai ting. Ataupun sebelah ting, bubuh, maknanya air hadut dalam tu, kita boleh celup. Tangi kita nak ambil air semaya, kalau nak apa, boleh. Boleh kurang, kita tambah. Kalau tambah semua, sebab tu dah. Di masjid-masjid, dia buat kolah ni agaknya besar. Air pun banyak. Nah,
kita boleh celup air dalam tu, ambil air semaya dan sebagainya. Ya, ni ambil daripada hadis Nabi raya, apabila air itu sapa dua qalah maka ia tidak najis. Ammal hirrah, al-hirrah ni makna apa? Kucing. Al-hirrah fama dunaha fasu'ruhu tahirun. Adapun kucing, apa tu? Benda pasal pasal beg-beg kucing lah. Ha tu apa eh beg kucing? Nate apa sahaja balik dengan kita lagi gitulah lebih kurang. Maka jilat hak jilat air tu. Maknanya air hak kucing duduk jilat tu dikira suci. Sebab kucing ni yang nate hak duduk sekali dengan kita. Kecuali kecuali hak ni saya tambahlah ni. Kita nampak kucing tu jadi gonggong benda-benda hak pasal darah. Seperti apa? Ikuh. Ha tu. Mulut dia pun duk porong dengan darah. Ha ni kalaulah ia gi jilat air duduk dalam bladi kita maka dikira katanya najis lah. Kecuali kucing mulut dia molek cuci molek ia duk gi jilat nek 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 dalam bladi maka kita boleh ambil maknanya air itu masih lagi duk cuci. Kita nak guna tak saya guna hatu duduk di kita nak royak katanya hukum adalah cuci. Ha tu. Kecuali kita pasal rap maidai kucing ni duk gejilat kita mandi juga dengan air tu ambil air tu beruh gigi bekas kucing jilat ha ni duduk di kita gamuk tak gamuk tapi hukum adalah cuci. Ha tu sebab tu bila kita ngaji fiqh ni tak kita nak tahu hukum ya katanya boleh ke tak boleh pendapat ulama royak lagu mana ulama tu royak lagu tu ulama ni royak lagu ni tapi kita gamuk tak gamuk duduk di kita sendiri. Ha itulah dah sebab tu ngaji ni untuk tahu dan untuk amal. Amal pula kadang-kadang kita rasa nak rasa selera kita ulama tu rasa setengah-setengah masa rasa nak turut ulama tu boleh berlaku. Nah sebab dalam Islam ni tak ada duk paksa katanya orang kena turut mazhab mana pendapat ulama mana. Ha tu tak ada paksa dalam Islam ikut. Nah Nabi SAW bersabda innaha laysat binajasin innaha min at-tawafin 'alaykum wat-tawafat. Nabi royak ha kucing ni. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sebab apa? Ia adalah selalunya dok balik, dok keliling kita. Ya, depan belakang tepi, kadang-kadang mai dok hepek tubuh dia di kita. Setengah-setengah orang hak tak pakai baju nak. Bawa kucing mari dok hepek belakang. Masa hi. Hei. Ha tu, geli pun ada, rasa nak marah pun ada. Ha gitulah kucing apabila kita pegang dia dia gerak dengan kita. Nah dia kasih pada tuan dia supaya juga dengan anjing. Tapi dengan sebab anjing itu dia najis. Maka orang Islam kita jauh dulu lagi tak se pasal anjing duk kita duk pegang dalam rumah dan sebagainya. Yang kedua belah. Lahmu ma la yu'talu lahmuhu min al-hayawana. Daging yang kita yang tak dimakan daging dia. Ha lagu mana? Maknanya ia nak fokus ha daging. Misal mudah-mudah ni iaitu nya daging hema. Hema-hema ni waliknya orang tak makan, orang tak semelih hema. Tu walaupun rupa bentuk dia nak serupa dengan kuda, kuda jalur dah, malai tu. Nak serupa dengan kuda dan sebagainya. Tapi hema ni terutamanya hema pasal kapung. Ha ni Nabi lari sama sekali. Ya, ada satu cerita iaitunya hadis dicerita daripada Anas radhiyallahu anhu dia katanya kami ni maknanya pada satu ketika di perang Khaybar ni jauh daripada Madinah. Jadi sahabat-sahabat Nabi apa semalam hema nak makan dah tak ada makan ni dekat tengah jalan cuba kita gambar dak dekat tengah padang pasir air pun tak ada ai rasa nak makan hema semalam. Lalu itulah Nabi pun royak. Ni Anas royak ni. Nah. Fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanada Rasulullah. Iaitunya dipanggil, maknanya ada seorang sahabat dipanggil Nabi. Panggil nak makanlah. Lalu itulah. Dia sebut di sini katanya, innallaha wa rasulahu yanhaakum 'an luhumil humur fa innaha rijsun aw najisun. Ha, ni saat bila Nabi ya tahu katanya
orang dak sembelih hema, lepas tu nak makan hema. Nak makan, Nabi pun sebut kepada orang ramai. Fanada Rasulullah. Saya baca Rasulullah tak ni tak kena dah. Fanada Rasulullah. Nabi pun royak sesungguhnya Allah dan Rasulnya larang kamu daripada makan hema, daging hema. Kerana apa? Ia adalah najis. Tepuh dengan dia tak apa. Naik dia tak apa. Guna tak apa, tapi daging dia tu adalah daging najis. Ha, ni pelik ni tak? Kita berasa tak kok mana ni? Tak boleh makan daging hema. Supa dengan makan daging uta jatuh hari semaya. Kita tak gambar ni, ngotak kita, apa makan daging uta jatuh hari semaya. Padahal hari semaya kita tak ada duk kira kong gapo dengan uta. Makan daging uta supa dengan makan daging kambing, daging lembu. Tapi Nabi royak lagu tu. Kita pun pakai terima. Ha tu. Supa saya nak kiyah mudah-mudah ni tak? Kita tepuh dengan kemaluan kita. Ha tu. Kita tepuh tangan tak jatuh hari semaya. Tepuh ketiak tak jatuh hari semaya. Tapi buat apa kita tepuh situ jatuh hari semaya? Padahal yo hak kita. Ya. Yo hak kita tapi buat tepuh pai jatuh hari semaya. Ha ni kita kena kena jamrak katanya itu adalah ajaran agama yang Nabi royak. Ada tu hikmah dia. Sebab apa? Minta maaf dah. Kita pergi tepuh tempat khipuk punggung kita tu. Tempat ada tubik najis tu, kita pergi tepuh situ sini. Tak kira orang tino, orang jatuh. Tepuh dengan sengaja, tak sengaja, jatuh dah hari semaya. Sebab apa tu? Ya kita. Duduk tengah cuci, bukan katanya kita masuk jambai pergi kecing, pergi berok tak. Kita duduk biasa-biasa, pergi tepuh benda tu, jatuh hari semaya. Ha, inilah. Tanda katanya, benda ni adalah tetap daripada ugamu sejak daripada awal sampai ke akhir dunia pun lagu tu lah. Tiap-tiap mazhab rakyat katanya jatuh hari semaya, nak batal hari semaya dan sebagainya. Habis itu tak? Satu cerita lagi, cerita hema ni juga. Hadis daripada Salamah bin Al-Aqwa. Dia kata gana, lama amsal yawm alladhi futihat alaihim fihi khaybar awqadu niranan kathirah. Salamah bin Al-Aqwa rakyat katanya ketika sapa waktu ter pada hari maknanya cuang wela yang adanya peperangan Khaybar. Sahabat-sahabat Nabi ni cucu api nampak besar sikit api supaya nak manggil. Wasa nak manggil weh. Tu lalu itulah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya, "Ma hadhihi an-nar?" Ala ayi syai'in tuqidun. Nabi tanya katanya, api gapo ni hok kamu duk cucuh? Duk menyala api ni wak gapo? Qalu ala lahmin. Sahabat Nabi ayat katanya, oh, kita ada daging Nabi. Ada daging ni nak panggil ni. Qal ala ayi lahmin. Nabi tanya daging gapo? Qalu ala lahmil humuril insiyah. Iaitu nya pok-pok sahabat jawab katanya adalah hak kita duduk sedia ni mana hak nak panggil sekali lagi daging hema hak pasal kapung. Tu daging hema kapung. Faqala, Nabi katanya ahriquha waksiruha. Nabi katanya mung tahulah dan mung rubuh api hak duk nyala saat ni pakai muh mapuh lain dah. Tak sedap panggil tak sedap gapo. Faqala rajulun, seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, awa nahriquha wa nagsiluha. Nabi, kita nak tahuk ke kau kita nak basuh Nabi? Wasa saya daging ni. Daging-daging nak tahuk free, bukan dia. Benda hak tak ada najis. Sahabat je pehe katanya. Tak ada dok, tak ada dok gapo ni. Apa Nabi suruh tahuk daging ni? Nabi royak sekali lagi. Awa zaka. Nabi katanya gitu ke? Supaya dengan Nabi mai pocai. Dah Nabi rakyat katanya tahu. Api yang duduk nyala saat ni, muh, katuk. Ha, tak sedap manggil-manggil apa lah. Jadi sahabat pun berasa katanya, gini kita basuh cuci. Dia duduk peher katanya Nabi, duduk, Nabi kau cai katanya daging itu cemar kali. Ha, tu. Ni lah menunjuk katanya, daging hema adalah najis. Sebab tu, hak ni duduk di kita lah boleh jadi tak ada peluang mana dah. Kita nak pergi makan. Orang nak semelih hema depan kita, nak jamung kita. Jarang benar. Tak dok dah. Dalam ciwit kita ni boleh katakan jarang. Kecuali dok. Dok, ibu dok ni,
Nabi tak makan, tapi Nabi yamram orang duk makan depan dia. Dok pun jarang juga orang nak makan pak kita ni dah, kecuali orang buat klik. Orang ambil kok kok negeri Arab ni buat klik mari. Tu pun nak boleh buat klik, ai kena susuk molek. Boh dah lebih kok kok kapal terbang kok gapo higak dia, gapah habis. Ya benda tu dikira katanya sat ke apa? Kum krong kok gapo wallahu alam lah. Ya kira katanya kalau dia nak menego tu kena kena jadi tangkan. Kalau nak menego hak mati kau kau hidup sebab benda-benda pasal menata ni ya tak leh pasal hidup. Duk kita duk susuk bubuh relek baik kapal terbang kita hak hidup-hidup. Ha tu dia kena igak, igak habis ni. Habis dah. Ha ni ibu dak nak ayat katanya kita boleh makan. Walaupun rupa parah dia serupa dengan jewok. Tapi dengan sebab ada satu kali Nabi ni dijepuk makan dalam satu hidangan. Orang akak dak. Ha tu sahabat lah akak. Nabi tak makan. Sahabat dak makan, makan. Ha ni siapa kun dia tu wallahu alam lah. Orang royak katanya ibu dak minyak dak. Wah jadi kuat tenaga dak, tenaga batin ke tubuh badan jadi gagah dan sebagainya. Ha tu wallahu alam duduk dia orang hak biasa-biasa makan je boleh royak lah katanya lagu mana. Tapi nak ha tu tak ada gapo nak royak katanya boleh makan. Saya tanya soalan so. Tajuk ni sebenarnya kalau royak pun buat kita gambar dulu dah. Tanya katanya air mani ni, air mani dah bukan air hok duduk mandi dalam Allah bubu tu dah. Air mani hok tu baik macam tu. Najih ke kau cuci? Cuci. Masa behing royak katanya cuci. Siapa nak royak katanya? Najih. Ya kena dua ni ya. Kalau cuci, cuci. Kalau tak cuci, najis. Kena basuh. Cuci tapi kena basuh. Ha, siapa nak ayak baik anak lagi? Air mani cuci kau, kau najis. Cuci tak kena basuh. Tak kena basuh dah. Beladuk tepek gitu. Ha, okay. Ha, maknanya banyak memong tak? Saya we apa ni? We jadi kamtam lagi. Minta maaf dah. Belum pada air mani yang nak macam tu baik, ia kena ada air gerai. Air gerai tu najis. Dah. Air gerai tu najis. Bila ia tu baik ni ataupun oh, kecek tajuk ni pas ia thai pot sok juga. Ia rasa tak sedap kan dia. Ia jimuk oleh tino dengan orang jantan ni kalau dia tak ada air lolun, air gerai tu, maka ia sakit. Nak masuk tak boleh. Ya kena ada air gerai. Utamanya air gerai tu air mazi dia panggil. Daripada orang tino tu banyak. Dia tubik orang jatuh barulah boleh bubuh bedih air dia. Ha tu. Maka ha gitu bau-bau nak mai pandai nak hab. Khotot doi nak hab. Alhamdulillah. Nak ayat katanya apabila jadi macam tu air mani nam asuci hok lang masuk di dalam rahim orang perempuan ataupun yang tubik mari boleh kita tengok dikira najis ataupun tak najis. Ha ni duduk di memong ulama dah. Khilaf ulama dalam hal ni. Sebab tu kena belaka pak kita jawab. Jawab itu cuci pun betul, royak katanya najis pun ada yang menunjuk katanya najis. Cuba kita tengok dah. Al-qaulul awwal. Ha ni pendapat yang pertama. Yaqul, dia katanya binajasatil mani. Air mani adalah najis. Nama suci pen najis. Wabihi qala Abu Hanifah wa Malik wa huwa riwayatun an Ahmad. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan satu pendapat daripada Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad ni pecah di dua. Ya rakyat katanya najis pada, rakyat katanya tak najis pada. Ha ni lautan dah siapa nak pergi lagu mana. Sebab apa tu? Wastadallu, mereka itu berdalil. Ala dhalika bi hadithi Aisyah lamma su'ilat 'anil mani yusibu thawba faqalat. Apabila Siti Aisyah ni ditanya, ha terus-terus ni dah air mani Nabi, sebab Aisyah ya bini Nabi, jadi pasal dia lah orang jatuh dengan orang tino dah jadi laki bini, ya kena jimuk. Bila jimuk air mani tu geng ngecik boleh jadi oh pasal payah dia pergi hurai jadi rai lah iya doa. Nak ayat katanya kadang-kadang tak, tok laki dia well luar.
Haa, ia tak boh dadah. Bila ia luar, air mandi yang macam tu, pung, kena kain. Orang kita tanya Siti Aisyah, benar-benar pasal ini, ni di zaman Nabi dulu tak? Orang tak ada duk malu apa ni. Dalam kitab, kalau dah kita pergi baca, resah-resah ulama tu leh, orang yang pasal malu-malu, kata selalu, apa ni ulama ni? Teruknya hurai, siapa kau? Oh ya habis. Cuma tak ada gambar ya. Tapi benar hak dia tulis tu, so. Sebab kerana tu, dia royak so, takut-takut orang pergi baca, tak apa. Supa dengan orang zaman-zaman dulu sikit pada kita, orang tua yang kata kerana, apabila kak timur masuk dalam telaga, kocok-kocok, legung. Orang ngaji sengah-sengah, dia mikir, weh, penama lah, timur masuk telaga, aku tak apa, weh. Ha, tu. Sebab tu, sengah-sengah tok guru, ustaz yang ngajar, ya hurai nak winapok gambar hak sebenar. Bukan arti nak menyapu, nak kata huduh dan sebagainya. Harap kita masuk dari tajuk. Orang tanya Aisyah. Aisyah berjawab. Faqalat kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni basuh. Basuh haimani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila solah. Nabi pun pakai kain tu tubik pergi semaya. Allah, Nabi ni kain tak ada benar dah. Kalau kena kita kan, kain yang kita pakai jimuk dengan isteri kita, ah, pakai apa-apa pergi semaya. Tapi Aisyah, dia basuh. Kuntu arsiluhu, dia katanya aku basuh. Kain Nabi, Nabi pun pakai kain itu, pergi semaya. Wa atharul ghasli fi thawbihi buq'al ma. Sedangkan, dia panggil, apa? Bekah. Bekah basuh tu napa katanya air duduk di kain sat ni. Kalau orang tengok pak tahu, cuma orang tak kelola dengan Nabi. Kalau dengan kita orang kelola, ah kena wei. Nampak basuh tu. Ni buat apa? Kalau dia basuh, selah kain lalu tak apa. Ujar pedok gapo pedok kain basuh. Boleh jadi kain tak ada nak kering ke jemur, tak ada nak panheng ke kan. Tapi hak ni ada napa bekah air yang Siti Aisyah basuh kain Nabi. Nabi pakai kain tu pergi semaya. Nah ni yang pertama rek. Pendapat yang kedua, al-qawlu tsani muka 75. Qala ashabuhu bi taharatil mani. Wa mimma qala bidzalika asy-Syafi'i wa Dawud wa huwa ashahhu riwayatain an Ahmad. Ha, ini pendapat yang kedua, iaitunya dalam mazhab utamanya mazhab Syafi'i dan mazhab Daud Az-Zahiri. Ha, ini jari mana kita duk dengar mazhab Daud. Daud Az-Zahiri ni golek dengannya, dia ambil pasal dalil royak lagu mana lagu tu, dia tak ada takwil lah. Tak ada main pasal gotu goni pakai betul-betul lalu Quran royak lagu mana lagu tu. Ha, tu hadis Nabi royak lagu mana lagu tu. Sebab tu orang gelar katanya Dawud Az-Zahiri. Az-Zahiri ni maknanya yang zahir, yang jelas-jelas. Tak ada katanya kena duk main lok lek. Dalil tu dalil ni tak. Mudah-mudah. Ha ni. Nah, iaitunya Imam Syafi'i, Dawud Az-Zahiri dan satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad yang lebih sahih. Royak katanya kata, gapo? Wastadallu ala dhalika bi hadithi Aisyah fil mani qala kuntu afriquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitunya air mani ni tak najis. Siapa ngambil hang ayat ni? Air mani tak najis. Sebab apa? Bila air mani Nabi kena kain, bo kering pak tu dak? Aisyah ni gi kuku dengan kuku dia kerih. Ya, minta maaf dah. Dia turun jadi sekeping. Haa tu. Lepas tu dia gonyoh gini. Gonyoh dengan tangan. Bukan gonyoh dengan air tak. Ruh. Dia turun. Nabi pakai kain tu juga. Gismaya. Haa ni tanda katanya. Air mani ni. Lepas dah. Siapa nak pergi katanya najih. Ataupun tak najih. Ikut. Haa ni. Ngaji lagu ni sini. Nak. Kalau orang nak tanya. Kita pun rasa. Ikut kita. Kita nak pergi katanya najih. Puasa Rab Maidah ini. Kena najih. Kalau dia kita puasa katanya, tak najih. Dia tak capur dengan air gerai. Maka, itu adalah, kira katanya, duduk di kita. Kalau dia kita puasa katanya, najih eh. Sebab dia capur dengan air gerai. Maka, najih lah. Ya. Nah, gitulah. Saya tak ada baca panjang dah. Sebab,
yo bicara panjang hubungnya dengan air mandi sana. Lepas tu so lagi arok arok orang ke kafe duduk makan tu najih tak? Najih dah. Kalau kena kain kita, misal katanya arok orang sia duduk makan, kita jalan-jalan tak ada tangcai tak masuk kedai, orang sia duduk makan arok, dia tupuh dia pergi tepuh dengan tangi dia ataupun kita pergi tepuh arok tu kena baju kita, najih tak? Tak najih tak ada ha? Dia kena ada dah. Dia rakyat tak najih, kena ada orang rakyat tanya, ay najih. Dua-dua tu. Ha, cuba kita tengok dia. Khilaf ulama juga. Ha, tu. Khilaf ulama juga. Yang ngaji pasal khilaf ulama ni, duduk di kita sendiri, nak pergi pegang lagu mana. Sebab tu, orang ngaji buah khilaf ulama, ada satu cerita pasal nakal-nakal. Ha tauhid, ha akidah. Ha tu. Ya anak murid, ya anak murid ya tanya ustaz dia. Ustaz apa pasal bukan duk mahir, bukan duk pandai sangat. Ba akidah ni ya kena pek-pek dahulu dah. Tuhan lagu tu pok, Tuhan lagu ni pek. Ha tu. Tak ada katanya ah ni dua pendapat ni, ulama tu kata lagu ni, ulama kata ni. Dalam ba akidah tak ada khilaf. Ada ba fiqh ya ada khilaf. Ha tu. Orang tanya ustaz-ustaz, eh Tuhan ni lagu mana? Ustaz katanya, oh ada dua pendapat. Oh. Ada dua pendapat. Anak murid dia mikir, eh, aku ngaji fiqh ni tak apa. Tapi ngaji bab akidah ni ada juga dua pendapat. Maknanya ada juga. Mo apa ni? Momong, tasana rek kata lagu tu. Tasana tisong kata lagu tu. Ya, jari lah nak ada dalam bab akidah ni. Ulama nampak lagu tu, ulama nampak lagu ni. Bab akidah ya soh. Nah, galiknya lagu tu lah. Al-awwal annaha najisah. Pendapat yang pertama, rakyat katanya arok adalah najis. Siapa rakyat tu? Wahuwa mazhabu jumhuril ulama. Kebanyak ke ulama dalam mazhab mana-mana pun, rakyat lagu tu lah belakang. Rakyat katanya arok tu adalah najis. Kalau dia kena kain kita, kena baju, kena apa-apa pun, wajib kena basuh. Tapi bukan basuh dengan air tanah. Basuh dengan air biasa ni. Tu pakai sabun nak buh dalam kerang sakpa kau ikut nak gonyoh dengan tangi. Tapi hak pentingnya dia kena arok, ngecik arok, kena basuh. Ini pak mazhab rakyat lagu tu belakang. Lepas tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun rakyat lagu tu lah. Tu tak? Hujah dia ya, ada. Ada apa? Dalil dia. Sebab Allah Ta'ala rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, sesungguhnya arak, judi, tengok nasib. Nah, lepas tu jenis-jenis pasang nujung-nujung semua ni adalah najih belaka. Najih di sini maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. So okay, makan gini dah. Tak boleh makan air. Nabi kaya itu, Tuhan kaya katanya najih. Min amali syaitan. Daripada amali syaitan. Maka hendaklah kamu jauh. Mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi, rijsun yang Tuhan kaya di dalam ayat Qur'an itu, iaitunya najisun. Najih. Tu ulama semua pakat pergi katanya, arak adalah najih. Pendapat yang kedua. Ha ni. Mari pendapat yang kedua. Rakyat katanya annaha tahiratun. Gapo tu? Arok adalah suci. Cuci maknanya ia bukan najis, tapi cema dia tu ada lah. Kita kena beza dah di antara najis dengan cema. Ha, cema asal lagi orang panggil gapo? Kotor. Najis kena basuh, wajib kita kena basuh. Basuh cuci. Tapi benda kotor kadang-kadang tak ada kena basuh. Gapo cuba sebut misal. Nah, seluk. Seluk ni kalau lah kena tepek misal katanya di baju kita. Kita bawa motor molek-molek. Kereta tepi kita ya jejak seluk. Syuh. Bau. Kena kain kita, baju kita. Dengan seluk sat ni tu tak najis. Tapi cuma ada. Cuma ha tu. Kita tak wajib basuh masa kita pergi semaya dengan kain dengan seluar hak kena seluk sat ni.
Yok winso kita gamuk tak gamuk tampak nampak seluk duk papa gi semaya dengan hatu orang kata lalu oh apa ni cuba basuh sikit ha nak teruk ni apa memang ngaji mano ha di ngaji mano hatu suku kira tapi benda cemas saat ni kita kena basuh tapi ya tak naji ha gitulah ya banyak di sini katanya siapa berpendapat tu iaitu nya Rabi'ah ni orang datang dah Rabi'ah Imam Al-Layth dan Al-Muzani. Ha ni orang pasal anak-anak murid. Gapo? Mazhab-mazhab belaka. Dah ada masa tu zaman As-Salaf. Anak-anak murid. Lepas tu Imam Asy-Syaukani ni belakang-belakang dah. Imam As-Sun'ani, Ahmad Syakir dan Al-Albani. Orang belakang-belakang ni royak katanya arak adalah cuci. Ha tu. Yang ada dalil dia. Nah, yang tu hair raya rijsun saat ni tu bukan arti najih tapi cuma kita pergi berjudi cuma mana tak ada najih judi tengok nasib tak ada cuma gapo ni kita pergi jumpa dengan tok mamah tu nah misalnya tanya tengok nasib kita tak ada cuma apa tapi cuma di sini maknanya akidah kita duk pergi buat pasal tu adalah kotor akidah kita cuma akidah kita ha gitulah. Nah jadi bahasa dia panjang duk royak hubungnya dengan arak ni cuci ke cuma duduk di kita lah apabila kita kena najis maka duduk di kita kena basuh dan sama ada hak kita nampak dengan mata kita ataupun kita berasa katanya benda ni adalah benda najis dan sebagainya so ya biasa arak ni ya arak ni banyak ya buat dak ya jeruk belaka jeruk benda hok pasang orang ya pasang kene pasang benda jeruk mula-mula sekali dah buah kayu ni goliknya dia ambil buah sabit tu jeruk lama ya peracur supaya ngebot lah lama ya pergi bubuh dalam tong apa dia panggil paye kayu tu. Cuba kita gambar dah. Ada tengok dalam kau senar, kau gapo tu. Ya dah. Kau lama ya jeruk tu. Arak rochat kau sedap. Ni mengikut orang hak pasang makan arak duk raya. Lepas tu yang keduanya pasang jenis ragi apa? Gapo dia panggil? Hak bubuh dalam tapai, bubuh dalam gapo. Ha jenis pasang ni. Buat kita apa tahu belakang katanya benda hak pasang dong jeruk lamu tu ia tukar daripada hak asal dia plan jadi warna lain rasa lain lepas tu bermakan pula ia pening cuma pening banyak pening sikit itulah hak ni lah ulama rakyat katanya najis sebab apa ia asal tu ia molek asal molek tapi bawa duduk lamu ia tukar jadi jenis lain maka bob tukar jadi jenis lain itulah dikira katanya dia punuh dah daripada hak asal dia najih ha gitulah nah satu tajuk akhir untuk pengajian kita malam ni iaitu nya dia bahas panjang juga ni dah kita ngaji semula dah tapi we tajuk dulu katanya darah masuk dalam najih dak tu utamanya dah darah hei orang tino darah yang kedua darah orang ni darah hak tubik sama ada yang cocok nah waktu tubik mari ataupun darah hak mengalir ketika kita kena ubat tihid kena pisah kena gapo tubik meleceh ni benda ni ada bahasa yang panjang juga saya nak pergi kepada kitab yang kedua ni malam ni ada sikit lagi masa iaitu hubungnya dengan hak ni juga ni iaitu at-taharah bersuci ni saya pilih daripada kitab Mukhtasar Al-Fiqhil Islami yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri nah iaitunya jenis-jenis najih dia sebut juga sini iaitunya najih ni benar yang wajib orang Islam kena menyucinya maknanya apabila kena pada tubuh kain tepat semaya
maka semua tu adalah wajib dia kena kena buat. Ya misal di sini tak? Sebagai misal nak wik gambar mudah-mudah, iaitunya air kecing manusia dan tahik manusia, darah yang mengalir, darah hei dan darah orang tino beranak, air wadi hak kita ngaji baru ni tak? Hak tu baik lepas pada air kecing tu, air mazi tu nam lolin saat ni. Lepas tu mak bangkai benda hak mampuh lain daripada ike dan belalai. Ha ni kira katanya benda hak mampuh semua tu najis belaka. Lepas tu daging babi, daging itu najis. Air kecing dan tahi nate yang tidak dimakan dagingnya, seperti apa? Barol. Barang-barang ni iaitunya hema gitu jatuh dengan kuda, tubik jadi barol dan hema. Ha ni najis belaka. Air itu air liu anjing najis dan kena basuhnya 7 kali. Nah, ini kita ngaji belaka dah sebagai tambahan daripada kita ni. Lepas tu so lagi bila selipar kasut kita ni kena najis. Lepas kita nak buat lagu mana? Ya rakyat katanya dibasuh kasut dan selipar ataupun khuf yang kena najis dengan apa? Dengan kita jandai ataupun kita genyih di atas pasir sehingga habisnya kesel-kesel najis. Cuci itu. Ya kira lagu tu nak jadi mudah bagi kita. Nah, selipar ataupun kasut sengur-sengur ni kita tak boleh basuh dengan air. Dia masuk serau kena gel dia tu, kena apa kau dia, maka punuh. Maka boleh kita pergi ambil pasir tanah-tanah merah, mari duk sapu-sapu-sapu-sapu-sapu-sapu. Gosok gitu ya. Ha, maka cucilah. Ha, ni jadi mudah dah bagi kita. So lagi iaitu istinja dan istijmar. Hak kita ngaji pada minggu pada 2-3 hari lepas. Iaitunya istinja ni kita menyucikan benda hak tubik daripada dua lubang, iaitunya lubang depan dengan lubang belakang, tahik dan air kencing. Dia panggil apa? Istinja. Supaya kita dak basuh berok, basuh kencing tu, dia panggil istinja. Kalau istijmar, maknanya kita basuh juga benda najis sat ni, hak tubik daripada lubang yang sama, tapi dengan batu ataupun kertas. Ni, kertas ticu dah, minta maaf dah. Kertas ticu ni boleh kita kiyah dengan batu. Takdir katanya tak ada batu. Batu tu ya sebab zaman dulu ya tak ada kertas ticu. Learning sini duduk dalam Hong Nam, kertas ticu setambung. Kita pergi di jambel setengah-setengah. Ya tak ui air pacar. Bukan? Ha, pas kita nak buat ke mana? Guna ticu tu. Lepas tu gamuk dengan tak gamuk kita duduk di kita sendiri. Saya tanya puak-puak kita. Kita pergi di tesan kapal terbang, di hotel ke apa. Tak ada air, hok nak basuh berok, basuh kencing. Lepas kita nak buat ke mana? Eh? Siapa? Lepas siapa? Timbul soalan lalu. Eh, cuci kau. Ha, tak ada air. Ya ukur, ya air ada-ada ni, utuk ke apa? Kup, cakrok saja ya. Bruuu, tu kong. Ha, ni duduk di kita sendiri dah. Cuba-cuba terarayak sore, buat agak ni. Eh? Ambil jebu air. Takde katanya, ha, asri rakyat katanya ambil jebu air. Takde katanya tak ada jebu air, pas nak buat agak ni. Eh? Air kat tu ni? Tanya-tanya kat tu ni? Alhamdulillah, ha ni, kena lalu dah rakyat. Air hak tu baik bro, hak kita cakrok tu dah. Ya tu air cuci kau tu. Cebok tak apa. Cebok bro gitu. Tapi ada satu orang tua. Ha ni nak ayat katanya, minta maaf dah. Orang ada duduk titam dalam Facebook. Nak ayat katanya kita semua ni kena widah belaka dengan hotel, dengan kapal terbang, dengan apa kena widah. Ya ada orang tua seorang. Orang ayat ke dia katanya, eh, setelah lagi nak pergi semaya ni. Ambil semaya cepat-cepat lah. We ada duduk dalam air semaya semua. Ya masuk dalam air, itu dalam bilik air. Jambel pasal tak ada. Tak ada macam tu eh. Tak ada air. Ada berok saja. Tepat cakrok. Yo, eh tak ada bahasa nak kencing pun nak ambil air semaya belah. Hala tangan dia masuk dalam tu. Masuk pak berok tu. Buru 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 komo gapo basuh muka,
Hala kaki masuk dalam tu. Tu baik, Pak Anja kata, payah ini. Orang tak ada wajak, orang tak ada tanya dia katanya, ambil air semayam mana? Boyo wajak katanya, air sini payah tu orang gambar dah jalan. Mereka ambil air semayam dalam tempat berok dah. Ha, tu sebab tu kita kena pergi besok-besok belakang dah. InsyaAllah orang ada besok dentang ke kot tu ke kot ni, insyaAllah dia tak ada berasa susah sangat dalam hal. Nak ayat tanya pandai tak pandai guna air itulah. Nah, itulah untuk pengaji. Ya. Serup bahasa Thai nit neng. Pom put kui nai kham kuen ni na krap kiew kap reung najis. 2-3 prakar ti dai klao mue ton ton na krap wa lamdap raek nam asuji pen najis rupa. Mum mong khong ulama ออกมาเป็น2ทัศนะบอกว่าทัศนะแรกบอกว่านาจิสทัศนะที่2บอกว่าไม่นาจิสเรื่องที่2เกี่ยวกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มึนเมาก็เช่นเดียวกันที่อุลามะส่วนหนึ่งบอกว่าอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าสุราของมึนเมานั้นเป็นนาจิสแต่อุลามะทัศนะที่2บอกว่าสุรานั้นเป็นสิ่งที่สกปรกไม่ใช่นาจิสสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดนี่แต่ยังไม่ได้อธิบายผมแค่ให้หัวข้อว่าเลือดของมนุษย์นั้นนาจิสหรือเปล่าอุลามะมีทัศนะหลายๆทัศนะบอกว่าเลือดที่ออกมาจากอวัยวะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอะไรเอ่ยเขาเรียกเนี่ยกุเลกับปังงี้กับผิวหนังหรือเลือดที่ออกมาจาก เลือดประจำเดือนของผู้หญิงเลือดหลังคลอดอะไรประมาณนี้อุลามะส่วนใหญ่นะครับบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งนาจิสนะครับอาจจะยกเว้นอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เรียนในอาทิตย์หน้าว่าเลือดแบบไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นนาจิสอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ศึกษาในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ขอเพียงเท่านี้อะดะนะบันดาฮะนับปอกกันสักกุริงาตาจุอินชาอัลลอฮ์kita akan belajar dan ada minggu depan pula wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.